cantik. Gila sih men, ini tempat men. Keren. Keren-keren tempat lah, juara lah. Juara, juara. Gua akuin tempat di Madura ini juara. Juara, juara. Gua hari hari nang kan? Bayang lilin ada di uanya, di situ nya. Ayah, ayah lilin di mobilnya. Kang Dang dulu dah ngajar dah. Gua kebarin Kang. Ayo guys, Kang Dang typing dulu. Kang Dang, Kang Dang. Jadi Kang Dang dulu nih, Kang Dang explore setengah jam, abis itu kita pulang. Sok langsung aja sama Kang Dang ya. Ini serius guys, Kang, saya explore. Durasi maju hancurin Kang, siap. Itu iya ya Kang, iya Kang. Siap, hati ayah hati. Pocongin, balas dendam, siap. Jangan dipocongin, bahaya. Sebenarnya yang tadi mau dipocongin sih. Enggak. Ya siap siap siap. Yang mau dipocongin sih Stephen ya. Aduh mekanik Kang, bukan lagi. Maju Kang Dang, kasih paham. Siap. Hah? Power bank penuhnya tanya. Power bank penuh. Penuhnya. Iya penuh. Oke lah. Kita langsung lanjut ke depan aja guys ya. Barbar, oi siap 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 siap. Antuna, mau mundur Kang. Desa lah Will Kang. Makan Kang setannya. Siap. Bala dendam Kang. Kang Dang pocongin. Yang typing Kang Dang pocongin. Bisuin dulu guys. Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, semuanya selamat malam. Balik lagi bersama RHO Official. Dan malam ini RHO Official sedang berada di daerah Madura guys. Sate edan ken Kang. Siap, spesial malam minggu ya. Malam minggu apa malam Jumat sih? Ya, kalau malam minggu untuk kalian, untuk kalian ya. Kalau malam Jumat biasanya sosok makhluk-makhluk kayak gitu sedikit lebih agresif guys. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan di malam ini lebih dari itu. Oke, pertama thank you Mr. 81 Koci, thank you ya. Semuanya orang-orang baik, berkah selalu. Barbar Kang, kasih paham Kang. Siap. Oke okay. Malam Jumat ya. Malamnya buat makhluk-makhluk yang tidak berakhlak. Thank you Bang Rizky, thank you semuanya ya, orang-orang baik. Sedikit informasi guys ya, sedikit cerita, sedikit pura-pura takut toh gak bisa. Gak bisa guys, takut ya takut, enggak ya enggak. Gedung ini, gedung berada di tengah-tengah guys. Kita masuk lewat belakang. Oke okay? Kita masuk lewat belakang. Ya sebelum kita lanjut, Assalamualaikum ya malaikat asyara, ya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Assalamualaikum ya Rijal Ghaib, ya Nabiullah Hidir alaihi salam. Ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilahi ya Rabbi inni wa inna as'aluka ya Allah. Hadirkan ya Allah sir, zat, sifat, wujud, hadir buat semua makhluk penunggu apapun jenis kalian, makhluk kentayangan yang suka nakut-nakutin orang, jin, iblis. Saya dengan sangat sengaja menantang kalian semuanya untuk hadir. Kun robuna nuril jakim. Oke, kita jalannya agak sedikit cepat guys ya, biar tidak terlalu kemalaman. Oke, mungkin kalian juga ada yang udah pingin bobo ngantuk gitu, suka sama Kang Dang. Setannya udah takut duluan. Bukan lagi, saya jujur guys. Yes. Oke, Kak Gita, thank you ya semuanya orang-orang baik. Kak Wangel, Mr. 81 semuanya, ada Bang Tuan tadi, makasih loh yang enggak tersebut. Suhu harus turun gunung katanya. Maksudnya? Thank you Kak Wangel, harus turun gunung. Bukan lagi full tensi Kang ini guys. Wah Hendrik. Keceplosan. Gunung di sini. Kenok ya. Oke okay lah kita sebut kenok aja, oke. Okay? Jangan keceplosan. Stephen. Halo? Thank you semuanya orang-orang baik. Stephen juga ikut-ikutan kena mental. Oke, buru Kang jauh guys ya. Jalan dari sana sampai ke ujung sana santai, santai, santai. Lantai 2 siap.
Oke. Sedikit informasi saya mau cerita, jadi lupa lagi guys. Ya, menurut cerita warga, ya, sering melihat sosok perempuan yang cantik menarik, ya. Kalau Wah Hendrik melihat mungkin terkesima ya, masuk ke gedung-gedung yang di sebelah sini guys. Satu ya, dan di sebelah sana yang kemarin. Entah siapa yang masuk malam-malam ya. Oke, tapi kita cari tahu bareng-bareng. Oke. Awas ulal kobra bonus Kang. Ina, buat kalian yang melihat kalau ada objek ya, ada sosok yang nampak di kamera, itu bonus buat kalian semua. Oke. Kang Dang terus kata kawan gue ceritain Kang, historinya Kang. Siap Kak Wangel, siap. Apakah lewat pintu ini guys? Oke. Apakah lewat pintu ini guys? Wah. Ya, itu Kang, buka Kang. Siap. Oke, nanti sambil jalan kita sambil cerita tipis-tipis. Ya. Assalamualaikum. Oke, tanpa banyak pada basa-basi di awal, to the point. Jin, iblis, apapun kalian, to the point, langsung nampak datang. Ya. Gak usah ragu-ragu, gak usah khawatir, langsung datang. Saya tantang dengan sangat sengaja. Balas Kang. Siap. Tutupin dulu guys ya. Diganjal dulu guys ya, biar kuat. Siapa tahu kan ya, biar siapapun gak boleh masuk. Oke. Tangan kondisikan redup. Santai. Ada suara Wah Hendrik tadi kan di HT guys, ya pakai HT. Nah, ketika Wah Hendrik masuk di kamar yang sebelah sini, ada sosok makhluk yang tidak berakhlak. Cerita lawak. Assalamualaikum. Ya, kayaknya enak di sini guys, ya. Oke. Saya pastiin dulu. Oke. Saya pastiin dulu. Ya. Oke. Di sini saya one man show. Gak ada. Redup dikit. Siap. Ya. Ketika apa yang kalian bayangkan masuk ruang ini, lihat lorong seperti ini ya. Sesuatu yang nampak di depan sana terlihat oleh kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kalian masuk ruangan seperti ini ya. Melihat lorong yang panjang banget, ada sosok di depan sana. Ya. Santai, nanti saya redupin lantai dua, santai ngobor woi. Siap saya redupin. Oke. Sip. Oke. Saya nggak akan spill kamar satu persatu. Kalian bilang lama-lama biar to the point. Intinya kamar di sini pasti sama semua, oke? Okay? Pix, kita langsung lanjut ke depan, ya. Siapa tahu kiri kanan saya ada makhluk-makhluk yang tidak berakhlak, tapi nggak akan saya masukin satu persatu, oke? Okay? Takut kelamaan. Dulu di sini pernah terjadi pembunuhan di gedung ini. Beda cerita sama yang di gedung sebelah. Terjadi pembunuhan di lantai atas. Ya, ditemukan sosok perempuan lagi, enggak tahu kenapa, ya, sama persis dengan yang di gedung yang kemarin. Oke. Ceritanya warga lokal ya, sama security, warlock, warga lokal sini sama security sering mendengar aktivitas di malam hari ya, terutama di malam Jumat. Ya. Kedua, pernah melihat beberapa orang
orang daerah sini dan security, ada sosok perempuan yang masuk, gadis cantik guys, tengah malam masuk ke gedung ini. Coba gak masuk di akal, ngapain di malam ini gadis, mau itu janda sekalipun saya gak peduli, coba hadir kalian ke depan saya. Jin, iblis, hantunya cantik, gak tahu ya. Security dan warlock di sini nyebut seperti itu, ada sosok perempuan. Oke, okay? Tangan Kang siap. Assalamualaikum. Cepet Kang, gila cepet. Kalian saya tanya ya, ya saya tentuin sekarang. Suka yang cepet apa suka yang lama? Coba. Suka yang cepet apa suka yang lama? Ya. Suka yang cepat, suka yang lama. Barbar atuh Kang. Buat semua penunggu yang ada di sini, saya Kang Endang dari RHO. Saya datang ke sini jauh-jauh dari Bandung menantang kalian semua. Coba serius ya, to the point. Hadir kalian sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirkan ya Allah. Oke, santai. Barbar itu kayak gimana sih guys? Teriak-teriak nendang pintu kayak gini guys. Ini barbar. Kalau kita nendang-nendang pintu kayak gini nggak boleh guys. Iya barbar, cuman ngerusak tempat nggak boleh. Pertama, gak boleh, cukup dengan kata-kata kasar. Kita nantang itu pun udah termasuk barbar, guys. Ya. Cepet Kang supaya balas dendam, bukan lagi. Oke, cepet. Maju ke lantai dua. Santai, guys. Assalamualaikum. Ini kalau ini ruangan udah acak-acakan banget guys ya. Pertama makhluk kayak gitu. Halo. Sekelebet. Lanjut. Pertama, makhluk-makhluk jin, iblis, setan yang tidak berakhlak suka dengan ruangan kotor. Ini udah kotor, kata siapa bersih guys? Ini udah kotor banget, acak-acakan banget. Syarat pertama udah cukup. Makhluk kayak gitu suka dengan lembab ya. Kotor, lembab. Ketiga, gelap. Oke, kita main redup ya, biar kalian puas. Assalamualaikum. Hey Ijem, yang tadi nampak Dewa Hendrik dan Steve, coba hadir sekarang. Sepil tangan ini, tangan ini tangan saya guys. Ning lebih horor, serius guys. Ning lebih kerasa sensasinya, jujur ya. Kalau kalian rasain, coba bayangin dalam pikiran kalian datang ke sini, Ning gak ada suara sedikit pun. Wow, lebih kerasa sensasinya. Oke, okay. Ya. Gimana? Mau langsung lanjut ke lantai 2 mungkin? Kita coba ya. Yang tadi di tempat si setip jatuh ya. Oke. Ya. Nih, yang tadi ada Banaspati di sini. Oke, ya. Terangin dikit, santai. Ya. Yes. Nih. Yang katanya holok. Oke, kita simpen di sini ya. Oke. Okay. Nih ya, ini tempat Wah Hendrik kenok tadi guys ya,
Ini tempat Wah Hendrik kenok tadi, guys. Nah, Wah Hendrik muntah darah. Tangannya diam, siap. Siap. Bingung, guys. Ya. Dan si Setip tadi jatuhnya di sini, guys, ya. Si Setip tadi jatuhnya di sini, guys. Gak usah baca komen, Kang. Bingung gak dibaca, ya. Gak dibaca ini komen. Sama saya keliat, guys. Ya, bingung saya, guys. Ya. Oke. Gak usah dibaca. Siap, 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 siap. Kang ke atas. Barbarin santai, guys, ya. Saya mau lihat coba sosok yang tadi ke si Setip. Thank you ya semuanya orang-orang baik. Fokus eksplor aja, Kang. Siap, 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 siap. Aing saha bukan lagi. Ini adalah malah aja yang apa? Malah ada yang ngajak PK, guys. Oke. Okay. Santai. Sampai ujung masukin. Siap, saya masukin dulu, guys. Baru apa ya? Baru kita lanjut ke lantai 2. Oke. Okay? Assalamualaikum. Thank you Bang Rizky. Thank you. Tantangin, saya udah nantang dari tadi, guys. Ya, cuman RT RW petugas setempat saya nggak bawa kesini untuk nantang. Saya sendiri tadi udah nantang, guys. Jujur ya, tangan kamu nutupin. Oke. Bingung saya, guys. Ya, oke lah kita lanjut ke lantai 2. Oke. Nih, coba sebelum saya ke lantai 2, ya. Tadi sih saya mau bawa buat permainan, guys. Oke lah. Kita lanjut. Kayak gitu mah gak bikin saya panik, guys. Ya. Kayak gitu mah jujur ya gak bikin saya panik, guys. Tangan borgol. Oke, guys. Si Setip tadi jatuh di sini, ya, diseret dari sana di bawah dan tiba-tiba ada di sini. Terus yang bikin panik ketemu siapa, Kang? Panik kalau ketemu Nyai. Panik ketika saya ketemu ibu-ibu warung yang dulu belum saya bayar utang yang bekas ngopi, Kak. Assalamualaikum. Terlupin. Oh iya, lupa, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Tenang, guys. Suhu balas dendam nih, guys. Tenang. Suhu balas dendam, guys. Hadirkan. Dulu ya. Sekarang udah saya bayar, guys. Ya. Bisa marah enggak, Kang? Tangan mulai lo. Biasa aja.
Muka saya panas sudah kerasa ya. Positif ting-ting, ini Madura ya. Madura cuaca beda sama Bandung. Gitu aja, oke? Okay? Thank you. Gila, kan dangkul banget guys. Ya, positif ting-ting. Hadirkan ya. Kang Dang, plating celana udah dilihat dulu. Kenapa? Hah? Celana? Aman, wah? Bukan lagi, thank you, Kang. Aman. Jujur sih wah, jujur ya, udah mulai kerasa energi-energi yang tidak berakhlak. Jujur ya, makanya saya lebih dibawa ke bercanda ya. Oke, buat semua teman-teman yang punya kemampuan, lebih bantu saya redup lagi. Oke, oke, padahal segini udah redup loh. Oke lah, kita lanjut guys ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada ruangan lagi ya. Wah, yang kata Mbah Peko tempat pembunuhan ditemukan mayatnya sebelah sini bukan, Wak? Ya. Baru ingat ya, baru ingat guys. Kade oke. Ya. Iya, pokoknya kamar atas pojok mayat wanita ditemukan di sini berarti ya, atau enggak yang tadi di sini guys, ya antara, ya antara. Oke lah, kita lanjut ya, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, setuju nggak? Bloody Mary, nggak ada kaca guys, nggak ada kaca, ya? Oh ada. Tempat yang tadi ada kasurnya, tempat yang tadi ada kasurnya. Oke, Bang Rizky, thank you. Bang Rizky ya, mana, thank you. Tempat ini mentok loh tip, ini gak ada jalan lagi tip loh. Oke, gila, gila, masih luas. Halo? Kirain saya cuma segini loh, tip. Ngobor Kang, siap. Jujur ya, ya kalau saya nggak pakai lampu pun di tempat horor kerasa sensasinya guys, ya. Oke, jujur ya, ketika di tempat yang ekstrim, yang horor ya, nggak pakai lampu ya, saya lebih seneng. Oke, nih. Jadi buat semua penunggu yang ada di sini, jin, iblis, apapun jenis kalian, saya Kang Endang dengan sengaja menantang kalian semua untuk hadir. Ini mulai kerasa guys, kalau gelap kayak gini kerasa ya. Ada sedikit bulu kuduk saya merinding. Halo? Gak bawa lilin guys, gak bawa lilin guys. Oke, serba salah, jujur guys, serba salah saya guys. Ya, terang aja Kang, kayak gini.
Gila, langsung mati. Wak, senter langsung mati, Wak. Senter langsung mati, guys. Gak bawa, gak bawa lilin. Ini serius, senter langsung mati loh. Tapi santai, saya bawa HP. Ya. Senter langsung mati loh, guys. Ya. Nih. Langsung mati, langsung redup. Ya. Ini pakai HP loh. Pakai HP loh. Nih. Saya enggak bawa lilin, Wak. Hati-hati, Kang. Halo? Sosok hitam. Iya, di depan. Di depan. Udah mulai kerasa. Saya cas senter dulu ya, bentar ya, guys. Ya. Hantunya kenok. Oke. Saya cas HP dulu ya. Oke, guys. Santai. Ini kayaknya Steve lanjut, Steve. Ini udah setengah jam, Steve lanjut, Steve. Serius. Ini enggak nyala loh. Nah. Oke. Oke. Nyala lagi, guys. Udah. Stay camp, Kang. Siap, siap. Ya. Santai, guys.
ya, kita lanjut ya. Oke. Oke. Enggak ada ruangan lagi di sini, guys. Ya, cuman itu aja yang di atas. Yang mana ceritanya di atas ini ya, sering terjadi aktivitas aneh, tapi mana cuman ada sosok hitam sekelebet. Saya tidak butuh, ya. Saya tidak butuh. Walaupun badan saya udah sedikit panas, tapi saya masih kuat, guys. Ya. Ke kasur, Kang. Ke kasur. Oke, sebelum saya pulang, saya ikutin ya kemauan kalian. Ada jujur ya, sosok hitam di depan tadi. Kasur. Coba, kasur. Kasur ini kah? Naikin tensi. Gak ada, guys, ya. Gak ada apa-apa. Thank you KBO Tipul. Oke lah, pas di situ. Ke badan kerasa sih, saya nggak bohong ya, ke badan kerasa, ke dada saya kerasa, guys. Cuman saya nggak butuh itu, saya nggak butuh itu, saya minta perwujudan, ya. Ngalah belut, Kang. Kalau kayak gini redup, jujur ya, nih saya redupin. Kalian nyaman nggak? Tanpa promosi lebih lanjut, pelanggaran video lab. Ini gimana, guys? Ada pelanggaran. Oke. Kita langsung ke depan ya. Ada item di ujung lorong. Ada, saya kejar tadi ya. Saya tadi pingin ini nih ya. Nah, pingin pegang gini tapi enggak dapat, guys. Udahlah ya. Kasihan Wah Hendrik juga, kasihan Steve juga di depan, takut terjadi apa-apa, guys. Ya, seru hantunya kenok. Seru hantunya kenok. Tantang jurigna udah. Ya, uji nyali tidur di kasur. Kayaknya yang lokasi kasur tadi epic sih. Tapi yang menarik itu di ujung tadi loh, di lorong loh, ya. Lanjut Steve pocongin, siap. Saya tanya Steve mau dipocongin apa enggak ya. Makanya kalian pantengin dulu, oke? Okay? Pantengin dulu, oke? Okay? Udah kabur sosok hitamnya. Serius, guys, jujur ya. Nih, terbang lewat sini nih tadi nih. Nih, tuh di ujung sana tuh. Ya, di ujung sana. Tapi udahlah ya, kita tanya Steve dulu mau dipocongin atau enggak, guys. Oke, ini sebenarnya lokasi masih bagus, guys, luas banget ya. Gedung ini nggak bisa kita masukin. Keren, keren. Oke, kita ke depan ya. Jangan kasihan Steve, itu udah janji sama kalian loh tadi ya. Masa nggak jadi, guys? Hah? Masa nggak jadi, guys? Tip, itu Steve aja, guys. Kok nggak bisa dibalik kamera, Tip? Balik kamera nggak bisa, Tip, loh. Nggak bisa balik kamera, loh, Tip. Coba, coba sama Steve. Balik kamera. Wah, nggak bisa balik kamera, Wak. Oh, bisa. Gimana tangan, Kang? Hah? Gimana tangan, Kak? Ya, pegang dulu. Teman-teman, kok sama Kang Dang nggak mau interaksi, ya? Aku sama Wah Hendrik
dibikin gila-gilaan kayak gini, cuk. Teman-teman. Itu pelanggaran enggak spill. Itu pelanggaran enggak spill produknya, kan enggak tahu. Maksudnya gimana, Kak? Pocongin sampai enggak kuat aku, guys. Bentar, guys. Wahen. Pocongin sebentar. Pocongin. Mau enggak pocongin, Ti? Pocongin. Wah, dipocongin mau, Wak? Hah? Pocongin. Bukan. Mau lulus kan makan ya? Bebas. Ayah tadi kena badan di belakang gitu. Rasanya. Iya, kena badan. Enggak badan teh. Aku trauma, guys, tempatnya, guys. Next tempat yang lain aja, mending Alas Purwo gitu, pocongin mah, guys. Ya, yang kuat aja di Alas Purwo, bro. Jangan, ya udah teman-teman, nggak usah. Next besok aja ya teman-teman ya. Pocongin nggak nih? Pocongin nggak ya? Enggak lah. Teman-teman TikTok. Aduh. Bahaya, iya. Uji coba, Wak, kata. Coba apa, guys? Lemah ya, nggak apa-apa, guys. Buat malam ini dibilang lemah juga nggak apa-apa. Aduh, Bang Rejik, thank you, berkah selalu, Bang. Kalian mah memang paling suka kalau host sudah tersiksa ya, Kang. Gimana ini tuh, Kang? Host tersiksa kalian suka gitu kan? Kasihan, woi. Sekarang mah kalian belanja dulu di keranjang belanja tuh, guys ya. Keranjang kuningnya dibuka dulu, teman-teman, supaya muka-muka kalian tambah glowing, supaya Nyai Kunti makin merapat ke kalian, guys. Supaya kalian enggak kena ghosting Nyai Kunti terus, sok lah tah keranjang kuningnya ya. Beli kepoin, guys, harganya murah meriah tapi muka dapat glowing, guys ya. Kang Dang dulu lah ya yang ngobrol, guys. Aduh, ini gimana, Kang Dang aja siap. Gimana, Kang? Ya, Kang, udah, Wak, gua kasihan Steve juga nggak kuat. Guys, masih ada waktu buat dipocongin teman-teman ya. Gila, men, kalau kita paksain hari ini, besok nggak eksplor gimana? Ya, sok sama Kang Dang nih biar dijelasin suasananya, guys. Aduh. Halo, guys. Saya mau ngucapin makasih dulu loh buat semuanya ya.